Maksudnya teh apa? Maksud Kang Jojo, kamu akan nyanyi di penutup acara ini. Senandung, ini kesempatan kamu untuk kamu buktiin ke semuanya. Kamu buktiin ke Gibran kalau mereka yang bohong dan kamu yang benar. Senandung, gue rela. Gue taruhin jabatan gue demi lo. Demi gue bisa buktiin kalau lo tuh yang bisa nyanyi, bukan mereka. Lo tunggu sini bentar ya. Tunggu. Senandung, ini waktunya kamu nyanyi. Ya, di depan panggung, di depan mereka semua. Jangan sedih. Semangat. Kamu pasti bisa, aku yakin. Senandung, lu ngapain dia? Cari gara-gara aja. Gimana perasaannya, Bu? Gimana perasaannya, Oma? Sangat bangga ya, Bu, ya? Saya nggak bisa, apa ya, berkata-kata. Wow. Aduh, ini Tante norak banget sih. Dia nggak sadar apa kalau ada bahaya yang mengancam. Itu Senandung mau nyanyi. Duh, gawat. La, gue juga punya. Lu punya bekas mentari. Yang penting pakai bunga. Bekas orang. Kali ini gue nggak boleh gagal. Nggak boleh. Duh. Siap-siap musik. Siap-siap. Kau bisa, ayo. Kali ini gue gak boleh gagal. Gak boleh. Kenapa tirai itu bergerak seperti ada orang yang siap-siap mau tampil? Sepertinya ada yang gak beres. Bukannya pentasnya udah kelar. Mau ngapain lagi sih Jojo? Kamu gak apa-apa? Kenapa Gibran nolongin sih? Gibran? Oh lala! Senandung, perempuan kampung. Dia kok ada di situ, bukannya dia dikunci, dia kabur. Pas. Kok bisa sih? Kenapa sih nolongin aja? Iya, sayang banget sih. Kenapa sih? Masih ada yang nolongin segala. Jadi, ini perempuan kampung mau nyanyi di tengah-tengah panggung. Au, gawat. Ini benar-benar gawat. Untung saja, tadi dia nggak sempat nyanyi. Kalau kejadian, hancur semua keadaan yang indah ini. Jo! Tandu, lu tolong beresin. Mana sih bisa sampai jatuh kayak gitu? Lu beresin deh. Dia beres. Senandung enggak apa-apa. Kita ke rumah sakit yuk. Enggak usah. Bro, mau ke dokter, Bro. Enggak usah, aku enggak apa-apa. Udah, enggak usah. Lu beresin. Ya, Bro. Kok bisa katrol itu jatuh? Apa jangan-jangan ini sabotase?
itu. Kok bisa sih, Ma? Dia kayak gitu, ih. Duh, Tante ini gimana sih? Bukannya suruh jagain, kenapa malah ditinggal, Tante? Hei, Beb. Kamu pikir saya ini siapa? Saya ini mama sekaligus manajer Puput dan Pipit. Terus saya diem di sini, nggak ngeliat penampilan anak saya. Kamu pikir saya mau apa? Jagain Senandung, diam di sini. Saya ini ya, yang cantik jelita mempesona memangnya adalah sipir penjara gitu. Harus awasin dia, liatin dia. Hah? Oh, gitu. Hah? Untung aja saya ngeliat Senandung itu mau nyanyi, jadi saya bisa cegah. Coba kalau sampai Senandung itu nyanyi dan akhirnya didengar semua orang, gimana? Semuanya berantakan dan ini semua tuh karena kebodohan kalian semua, tau gak? Loh? Emang ya? Iya. Udah, saya pokoknya mau ngecek Senandung, jangan sampai dibuka mulut. Ya. Bye. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ih! Kamu gak apa-apa? Enggak, aku tinggal apa-apa. Syukurlah. Aduh, rencana aku sama Kang Jojo untuk membongkar kedok Mama Diana, Puput dan Mentari teh gagal total. Sayang pisan. Padahal tadi teh udah pas banget momennya. Tapi siapa ya yang mau nyelakain aku? Senandung. Tinggalin aku sendiri. Loh kok gitu sih? Setidaknya bilang terima kasih kayak apa kayak. Makasih. Senandung. Senandung, Senandung tunggu. Allah punya rencana lain buat aku. Aku yakin semuanya akan indah pada waktunya. Senandung teh gak boleh lemah. Senandung teh harus kuat. Senandung gak boleh lemah. Senandung harus kuat, kuat, kuat. Sama Mama Ima, lo turutin apa yang gue mau. Tapi kalau enggak, gue akan bikin hidup Mama Ima sengsara. Biar lo sadar Senandu, kalau lo itu cuma bayangan ya. Sedangkan gue dan Puput itu adalah bintang yang sebenarnya yang pantas di atas panggung disorot oleh lampu-lampu.
Tapi lo senandung, lo itu pantasnya di tempat kegelapan. Senandung mungkin bisa kalian tekan, tapi tidak dengan melodi. Ini saatnya melodi beraksi.